Anda kembali di kabar siang pemirsa, ribuan pengunjung memadati salah satu destinasi favorit Taman Margasatwa Ragunan di lebaran kedua hari ini. Kepadatan terlihat sejak pagi di mana tercatat sudah ada 14.000 tiket yang terjual dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat tadi. Angka tersebut kemungkinan akan bertambah hingga sore hari nanti. Mengantisipasi membludaknya pengunjung, pihak Humas Taman Margasatwa Ragunan menambah fasilitas area parkir hingga jumlah tim yang bertugas di lapangan. Peningkatan jumlah pengunjung memang sudah diprediksi karena sebelumnya Taman Wisata Kebun Binatang ini tutup pada lebaran hari pertama.